Seorang wanita muda nekat loncat dari lantai 4 kamar hotel di Jalan Merdeka Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Aksi nekat itu dilakukan lantaran korban ketakutan saat mengetahui ada razia pekat dan prostitusi dari petugas gabungan Pemkot Pontianak. Saat ditemukan, wanita yang berinisial YN dalam kondisi setengah bugil, tergeletak di semak belukar di pekarangan hotel. Petugas baru mengetahui peristiwa ini setelah teman lelaki YN yang berada di dalam kamar histeris. Sang kekasih mengaku ketika pacarnya lompat sedang di kamar mandi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah tulang. Korban kemudian dievakuasi tim gabungan dari lokasi kejadian untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu kita temukan itu, ya tadi yang pasangannya ya nangis-nangis di luar. Jadi kita tanya, ya pasangannya jatuh. Kenapa sampai tersebut? Wah, saya belum lihat, Bang. Kenapa?